selamat sore semuanya, dulur-dulurku semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di sini, Kabul TV, Kabul Kaca Telo. Oke lur, kali ini saya berada di Dong Gedang Production. Iki, saya akan bertemu dengan saudara saya ini. Lama saya tidak ketemu. Mbah, Kabul Kaca Telo, Mbah, Kabul TV, Mbah. Oh iya. Salam sehat, salam sehat. Iki lur, iki Mbah ini. Tapi ini bujung koro, ada apinya, ini penting. Lagi siap-siap kalau di bujung koro kan mungkin bisa dilihat jadi sebetulnya jadi arti kata pesan koro ini justru mungkin kan sejarah desa koro maksudnya kalau mau lo sing itu aja beliau iya. Nah begini, Kabul TV cerita nih desa Ngeroin keluarga berarti sejarah. Jadi sejarah desa Ngeroin itu bagaimana cikal bakal ya, kayak cikal bakal itu kan dari asal mula sebelum dinamakan desa Ngeroin itu kan awalnya memang itu ada dua pedukuan Kabul, dua pedukuan. Yang satu namanya itu yang saat ini di Sanggowo, kemudian dulunya konon kabarnya ya saya sendiri ini kan miturut cerita kan itu cerita nenek moyang kita Rowo itu dulunya ya hanya satu di Sanggowo, kemudian pada waktu itu yang dinamakan ada sesuatu wabah ya, wabah atau bencana kan gitu ya, bencana sehingga ya orang itu sempat miris ya, miris artinya miris itu ya merasa ketakutan kan gitu, ketakutan dengan adanya orang sakit bagi yang makhluk ya, makhluk ya, makhluk kan bang ya bisa di sakit paginya. Kemudian orang ini mana ya dibilang artinya fungsi ya bahasanya fungsi mencari suatu ketenangan dan keselamatan di dusun Gempol itu ya. Di Gempol itu ada namanya itu kan pohon ya, pohon Gempol. Itu hanya satu keluarga, satu keluarga di Gempol itu, satu keluarga. Kemudian dia itu menggali, kan itulah menggali sumur untuk kebutuhan sehari-hari ya minum dan sebagainya, masak itu kan yang di sebelah selatan, kan itu yang di sebelah selatan dusun Gempol itu, kan. Kemudian sumur itu setelah dihuni satu keluarga itu semakin banyak ya toh, semakin warga yang di Gempol itu akhirnya menggali lagi dan menggali lagi sumur yang sebelah utara, tapi sehingga itu ada satu dukuan juga, satu dukuan Gempol juga di Gempol itu. Nah, kenapa disebutkan dukun Gempol? Seperti tadi Mabul, ada pohon rindang, gitu, rindang sekali yang namanya itu pohon Gempol, sehingga itu disebut besok nak rejanin zaman. Ya, dusun ini saya namakan dusun Gempol karena ada pohonnya. Gempol saya ini sih pakai yuk. Ya, kalau Gempolnya dulunya itu ada, sekarang ini apa ya turunan ya sudah tidak ada kan gitu, cuma sumurnya perlu dilestarikan oleh jadikan wisata, mau ada gubuk di sini pak,
Oh, kalau bawa tokonya ya, kalau ceritanya itu besar, Pak. Itu yang bagian yang di Dusun Gempol ya, sejarahnya seperti itu. Nah, kenapa jenengan katanya kok disebut Desa Gerowok? Kan gitu ya. Gerowok itu juga ada salah satu sumur yang saat ini ya itu masih dilestarikan secara artinya sejarah ya toh, sejarah dilestarikan adat istiadat itu. Kenapa di Gerowok itu? Apakah sama dengan Dusun Gempol? Ya, Gerowok juga demikian, Pak Abu. Ada sumur tua, ya, sumur tua, ya kemungkinan sumur itu berbentuknya seperti gerowok atau bagaimana ya. Dan sampai saat ini itu tetap masih dilestarikan, ya, istiadat itu nenek moyang kita untuk sumur itu bagian dari panguripan ya. Gerowok itu juga ada sumur tua, nah, yang disebut gerowok itu. Kemudian jempol juga ada sumur tua. Gerowok ada dua, jempol ada dua. Tapi kalau jenengan tanya sejarahnya bagaimana jempol sama gerowok, ya seperti tadi. Jadi awalnya itu desa itu hanya gerowok. Awalnya hanya gerowok. Gerowok. Kemudian setelah tadi ya ada yang fungsi ingin mencari suatu ketenangan dan mencari suatu hidup yang layak biar tidak terusik ya dengan wabah atau gebluk ya, ya artinya ini masih berbentuk stand itu abul. Gempol itu berbentuk dusun. Belum, masih hutan berantara itu. Iya, hutan. Nah, kemudian ada gempol itu yang menamakan ya orang itu tadi, tapi semulanya awal mulanya juga orang dari Gerowok itu. Ya, keluarga. Berarti dari itu barengan dengan Wali Songo ya? Oh iya, ya itu kalau di gempol itu disebut yang dikubur itu bambu, bambu. Bambu, bambu, bambu. Ya, gitu. Nah, bambu, bambu. Nah, kalau namanya mbah itu kan jelas orang tua ya. Kalau empu itu deretan dari ya kelasnya itu sudah kelas orang ahli rakyat atau orang kelasnya masih begini ya mungkin kaum kerajaan akan kerajaan berarti mbak berarti istilahnya sumur tadi diselamatkan ya masih ada sekarang masih dilestarikan itu dalam setiap tahunnya ya toh itu diadakan sedekah bumi kan itu bagian dari budaya jadi orang wilayah desa kami ini ya desa Gerowok Mawongkol itu maupun masih melestarikan istiadat ya budaya nenek moyang kita yang kearifan lokal makanan ya aku mau ngomong-ngomong makanan kok doa ya itu mbak biasa nenek makanan naga pokok lah itu biasa nenek naga pokok kenapa mbak nenek makanan itu oh begini ya ini sangat apa ya pertanyaan jenengan ini memang sangat bagus sekali ini, bagus sekali. Kan gini ya, sedekah bumi ini orang itu mensyukuri ya, mensyukuri dalam setahun sekali. Mayoritas warga desa Gerowok Mawongkol ini kan petani makapun ya. Hasil dari pertanian itu setahun sekali kemudian dia melakukan suatu syukuran di suatu tempat sumur yang di sakralkan itu gitu loh. Jadi makanannya syukuran dah. Nah, makanannya syukuran tuh loh. Ya. Nah, terus kenapa kok setiap syukuran di sumur itu lalu kok ada hiburannya apa? Kan gini, ini juga menerangkan sejarah Pak Kabul. Ya, ada sejarah. Ada sejarahnya. Rasa nangga bolang. Ya. Kan gini. Namanya nama tilas kita itu hanya mengulas pada sejarah yang dulu ya
kakek, nenek, ya termasuk kakek saya dan nenek saya itu termasuk leluhur kita, ya yang dulu lah. Kakek saya tentu punya mbah lagi, ya ron mak turun, lah mbah yang dulu dulunya. Waktu itu ya setiap diadakan sedekah bumi atau syukuran, dia itu artinya apa ya, senang-senang kan gitu loh, pesta ya, pesta, pesta, kemudian senang-senang itu satu kampung ya loh, satu kampung guyub ya loh, rukun di suatu tempat di sumur tua itu, di sumur tua tersebut ya, sumur tua itu tidak terlupakan karena sejarah pada waktu mendirikan atau apa ya, jadinya Dukuh Gempol itu adalah orang ya, satu keluarga yang membuat sumur itu tidak bisa dilupakan. Mungkin dari keluarga tersebut ya, itu sudah terkenal turunannya, Mbah Budi, turunannya yang membuat sumur itu. Turunannya itu ya, Mbahku ya, itu ya. Ya. Itu Pak Kabul. Karena ini sudah beberapa turunan ya, jadi kita hanya mengulas sejarah saja. Lakukan akon taksima iki asline gempol apa mrowo le Mbak yo Allah iso nuwun. Oh ini Pak Kabul begini ya, kalau desanya sampai saat ini desanya Desa Ngrowok ya, kalau gempol itu kan buku, jadi tadi saya kan mengulas ya, kan mengulas, artinya mengulas sejarah. Saya sebutkan tadi lah, Desa Ngrowok ada dua perbukuan toh Pak Kabul. Desanya itu Ngrowok, ada Dukuh Gempol. Desa Ngrowok, Dukuh Gempol. Nah, kok bisa jadi Dukuh Gempol bagaimana? Tadi saya sudah menceritakan awal mulanya seperti itu, tapi dulunya itu hanya Desa Ngrowok, wilayah Dander, Bojonegoro. Ya, kecamatan itu Dander, kabupaten wilayah Bojo. Nah, itulah. Gamblang sekarang udah ketahuan ya kan, dan ya kalau gak arah kok Pak betul, makanya luar biasa ya, makanya aku panggil Pak senior, senior di kabupaten ini senior ya, luar biasa. Oke, ini dengan adanya kearifan lokal tadi ya, tadi sudah saya sebutkan kalau untuk mengulas sejarah ya, sedekah bumi setahun sekali. Pas tapi, bulan apa Pak? Oh itu kalau bulannya tepatnya pada musim-musim kemarau, bulan 8 bulan Agustus itu yang untuk sedekah bumi. Sedekah bumi kalau mau ya? Ya, tapi kalau untuk kearifan lokal yang lain tentunya seperti kesenian-kesenian Jawa itu sampai saat ini ya, kalau dibutuhkan ya, dibutuhkan satu misal ada warga yang punya hajat anak itu masih dimintaskan itu. Selain itu di Dusun Gempol, Desa Ngrowok ini bisa disebut desa yang sangat subur, subur desa pertanian yang subur ya. Ini merubah sesuatu mindset yang dulu itu kalau ya nenek moyang kita apa itu setahun panen padi kita hanya sekali. Sekarang tidak Pak Kabul, sangat modernisasi sekarang. Iya. Bisa desa cedek alas tapi panennya iso pentu. Pentu ngono lho. Iya. Subur, subur. Padi polo ijo. Ya. Panen bisa padi dua kali, ya. Padi dua kali. Nah, terus polo ijo satu kali. Tiap tahun. Iya. Dan tidak kalah hebatnya Pak Kabul, mata air di sana itu sangat artinya tidak kekurangan. Tidak kekurangan air walaupun tanahnya itu tanah kering dan bebatuan. Banyak sumber, banyak guane lho. Iya. Anak sumber ya nek. Tapi lho. Lah makanya. Gitu lho ya. Makanya lho tadi sekilas saya wawancara sebenarnya dengan Pak Inggi Ngrowok Basi. Ternyata itu jawabannya lho ya. Kalau Anda penasaran, Anda penasaran dan penasaran, tidak usah khawatir, semua ada di Kabul TV, Kabul Gajah TV. Kita berdoa bersama, berdoa bersama sama. Semoga dusun kita ini di Ngrowok tetap sehat walafiat. Amin. Jangan lupa like dan subscribe kami di Kabul TV, Kabul Gajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di pagi ini di Desa Gempa melakukan satu ritual bersih desa atau sedekah bumi. Ini adalah suatu tradisi atau budaya yang perlu kita lestarikan, adat istiadat dari leluhur kita yang dulunya membabat dusun Gempol, sehingga saat ini melakukan satu ritual atau sedekah bumi dan tasyakuran untuk mengenang yaitu leluhur kita yang dulu telah babat di dusun Gempol, sehingga sekarang ini warga dusun Gempol berkumpul di tempat sumur ini. Sumur ini dulunya adalah tempat penguripan untuk mengambil air, untuk mengambil air, bahwa tidak ada sumur kecuali satu yang terletak di tengah-tengah sawah ini, hingga sampai sekarang ini selalu diperingati atau